Hai, halo. Jumpa lagi. Barusan dikirim email lagi tentang furniture yang ke furniture atau aksesoris yang ke tiga ya. Pertama kita udah buat sofa bench. Terus kedua kita udah buat trolley book. Nah, ini yang ketiga kita akan buat lamp. Wall lamp sih lebih tepatnya. Terus mudah-mudahan yang terakhir sih. Untuk video-video sebelumnya tentang sofa bench atau apa namanya? Trolley. Silahkan dibuka aja video sebelumnya. Sekarang kita import dulu. Jadi ini ada ceritanya lampu di dinding ya. Kita lihat ini kayaknya dia awal ditutup pakai ini. Terus ada ada engsel gitu. Harusnya di sini ada engsel juga sih. Kalau dilihat ini kan begitu tuh. Ini ada ini ada. Emang gimana ini ceritanya? Jadi ini paten gitu. Paten, tapi ini 90. Buat apa 90? Bukannya ini bisa digeser-geser ya? Kalau dilihat dari sini ya. Oh, mungkin nggak bisa digeser. Ya udahlah, kita buat dulu aja. Kalau ini nggak bisa digeser kan berarti kalau ini nggak bisa digituin ya udah. Ini kayaknya bulat juga ini. Jadi kita buat ya sekarang kita import dulu ke Sketchup kita. Open import apa itu namanya lamp. Import. Gue nggak tahu sih ini ukurannya udah sama apa belum, tapi ya udahlah, kita buat langsung aja, nggak usah pakai skala ya. Ini ceritanya ada temboknya nih gitu kan. Temboknya jangan lupa kita make group dulu. Terus kita buat ininya dulu nih, apa nih namanya, kita tracing aja lah biar cepet ya, nggak usah masuk grup-grup. Gini, 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 gini. Halo? Ternyata ini kurang. Ini sebenarnya nggak kelihatan juga sih. Tapi sebelum itu, kayaknya gue mesti ini sih. Explode ini. Sudah jadi grup ya, rupanya. Setidaknya ini bisa kita grup lagi. Terus kita kita berdiriin gini. Nah gitu. Ini gue nggak ngerti ini gimana. Ini kayak tampak depannya sih. Ini kita buat grup aja tampak depan ya. Ini gini ya. Mudah-mudahan bener gitu. Terus kita bikin grup lagi. Nah ini buat yang di tampak depan. Kita berdiriin dulu. Ini kita samain dulu deh, mungkin takutnya ada yang beda ukurannya. Sama sih. Terus yang ini gimana? Ini dari samping nih.
Ini buat tingginya ya. Di sini ya. Ah, cukuplah. Ininya kita turunin aja nih. Jadi seolah-olah dia ada di tengah. Nah, gitu. Terus kita mulai bikin dari ininya. Oh, berarti dia persegi 4 ya ini. Gitu. Oke. Gua ngerti. Kalau gitu kita bikinnya nggak gini dong. Kita bikinnya gini aja. Oh, ini kurang naik ya? Apa bener? Bener kok gini. Gua aja yang kurang. Oh, ini belum kita grup ini. Kita grup. Oke. Nah, ini supaya kita nggak salah. Terus kita bikin ini segini, ini segini. Oke, terus kita pull yang ini sebesar ini. Oke. Reverse faces, nah gitu. Terus yang tengahnya juga kita pull setinggi ini. Nah, ini kan tadi kita hide dulu deh. Ini tuh kita bisa apa namanya, berapa? 5 mm, 5 mm. Jadi kita bisa pull juga nih 5 mm. Nah gitu. Nah, ini adalah ketebalannya. Apa perlu ya? Enggak sih menurutku. Nggak usah lah, nggak kelihatan juga lagian. Oke. Ini juga sepertinya sih nggak kelihatan sih. Cuman kita bikin aja begini, terus ininya itu bungkusnya ya, bungkusnya berarti pakai yang ini. Kita copy aja, terus kita paste sini, terus kita pull sepanjang ini, terus kita pull pakai kontrol sepanjang ini, terus kita tutup, yuk gitu. Ini kita balik deh, first faces. Oke, ini udah jadi nih. Haha, jadi apanya? Nah, gini ya. Kita make group aja lah ya, karena ini cuma satu doang. Terus bagian sini kita kasih, ini tuh apa sih sebenarnya? Pipa atau kayaknya pipa deh. Coba ini bisa. Oke, ini pipanya begini. Terus kita bikin lajurnya aja ya. Lajurnya itu segini. Terus segini. Oke. Ntar kita potong di sini aja. Pencet mousepadnya. Terus kita ininya kita apa namanya, ini ya, pindahin deh. Ternyata di sini ya rupanya. Segini kita pindahin ke depan,
Terus udah gitu semua. Ini tuh ternyata nggak ini, nggak pas sama ininya. Coba kita pindahin sih. Oke. Gitu ya, ini atasnya nih. Berarti ini adalah tracknya ya. Kita pakai volume aja lah. Volume ini. Sebenarnya kira-kira gini, ntar kita bungkus pakai bola ini. Oke, ini ada juga bungkus ininya ya. Oh, dia beda. Oke, kalau gitu kita pisahin dulu. Yang ini kita bikin grup berbeda. Aduh, ini repot ini. Lihat aja ini. Oke, kita buat ini grup berbeda. Nggak apa-apa tracknya sekalian. Nah, ini udah berbeda. Terus kita pindahin ke kanan ya. Kita pindahin dari sini patokannya ke sini. Woi, kanan. Nah, mana sih? Belum ya? Dari sini ke sini. Oke. Ini nggak perlu. Nah, gitu. Ini tuh sebenarnya ada lagi apa namanya? Nah, ini itu adalah bungkusnya ya. Bungkusnya dari si pipa yang ini. Kita bikin grup aja dulu. Kita taruh di sini. Sini dulu. Terus kita miringin berapa derajat. Gimana sih supaya dia tetap di situ? Oh ya, tahan shift. Nah, ini gini ya. Terus ini buat yang di sebelah sini. Hoi, hoi, kenapa ini begini? Kurang ya, kurang miring ya. Oke, gitu kayaknya. Yang sebelah sini nih yang miring nih. Nah, gitu ya. Terus kita move dikit lah ke kanan. Terus kita putar buat yang di sebelah sana. Ini kan. Ya, kira-kira gitu. Nah, ini tuh bundernya gimana bunder? Oke, kalau dari depan dia kelihatan bundar juga, dari atas bundar. Jadi ini adalah bola ya. Kita bikin bola, lalu kita bikin C, terus ininya 100 seperti biasa supaya lengkungannya indah. Oh, ini kok gini? Kita bikinnya di sini aja deh.
Tunggu kita ukur aja, susah amat. 25 ya. Udah kita bikin 25. Terus dari sini, coba sebentar. Kita bikin ininya juga 25 atau enggak usah. Ininya gede aja, gede-gedenya. Coba deh, balikin lagi deh ke sini deh. Mana sih tengahnya? Nah, ini center. Terus kita bikin lingkaran yang gede. Nah, gitu. Terus ini adalah tracknya. Sedangkan yang ini kita bikin gini ya. Apa? Ring, bukan ring. Kulit gitu. Nanti kita akan puterin dia. Jebret. Gimana? Bisa nggak? Halo? Wah. Kayaknya gue ketebelan tuh bikin bikin kulitnya. Kalau gitu kita bikinnya kayak cuman berapa ya? 3 mili boleh lah. Coba kita cek lagi. Ini tuhnya. Coba kita putar. Kayaknya pengaruh tuh sama, nah nggak juga sih. Kenapa ya? Apa cuma satu aja kita butuhin? Atau bukan itu permasalahannya? Apa karena ininya bikin bulatan tuh gimana enaknya? Apa kita bikin setengah lingkaran dulu ya? Iyalah, kita bikin setengah lingkaran aja terus kita gabungin nanti. Gini kan? Nah, gitu. Delete. Kenapa nggak bisa? Coba bentar. Nah, gitu maksud gue. Terus yang ininya tuh kita potong juga. Nah, gitu. Terus kita delete yang ininya juga. Delete. Nah, terus kita puterin se ini gini. Oh, beneran nih kita mesti ini. Ininya kita bikinnya kecil aja. Mungkin segitu, tapi bolongnya kecil jadinya. Oke. Okay. Ah, nggak juga. Sama aja ya. Kenapa ya nggak bisa nutup ya? Apa buletannya gue salah ya? Gue curiga sih karena ada karena nggak bulat beneran ya, nggak tau lah apa. Ini satu, terus move ke atas satu. Nah, ini grup
Okay. Begini kali ya kira-kira. Cuman ini diputar aja nih. Nah, gitu. Ininya tuh dia harusnya ada di tengah. Kita pakai ini aja nih supaya gampang. Pindahin sekitar satu dulu. Kurang. Dua. Kurang. Satu. Kurang. Satu. Pindahin satu. Satu lagi. Nah, gitu. Oh ya, kira-kira gitu. Terus sekarang kita bikin ininya nih, kotak ininya. Nah, kalau yang ini kayaknya kita bikin gini aja. Berapa ya, tiga itu? Tunggu bentar, kita tracing aja. Tracing, tracing, terus kita offset sebanyak dua aja. Dua. Ngasal sih sebenarnya dua tuh. Terus kita tutup semua. Alhamdulillah. Nah, terus ini kita bikin bulatannya di sini. Nah, itu dia. Halo. Nah, ada apa? Gue kesel deh. Nah, gitu ya. Ini sebagai ininya aja. Apa namanya? Nah, gitu. Oke, sekarang kita follow me. Oke. Terus yang garis ininya kita ilangin. Loh. Ini di grup dulu. Kita pindahin. Oh, udah hilang tuh grup. Kira-kira gitu ya. Oke. Terus ini tuh harusnya dia reverse faces. Nah, gitu. Sekarang kita bikin lampunya. Aduh, kayak ada lampu ini ya. Lampunya gini aja lah. Ini terus ininya ke sini. Oke. Kita pindahin ke sini. Nah, terus kita bikin ini. Kita grup dulu ya, jangan lupa. Biar nggak kemana-mana dia. Terus kita bikin mana nih? Wala, susah juga. Bikin buletannya susah nih. Oke, ini aja lah ya. Nah, ini dia. Ini kita jadiin alas. Nah, itu. Terus kita potong di sini. Oke. Jangan sampai kepilih yang
ini lain. Terus kita ya gini aja. Seperti biasa, kita bikin apa? Apa tuh namanya? Nah, gitu. Gitu ya, bukan. Ini kan dari tengah, terus ini tengah sini. Kayaknya ini dari tengah deh. Ya, apa juga lah, terserah. Gini kita putarin coba, jadi nggak lampu kayaknya. Wow, magic, kasih warna kuningnya yellow. Oke, make group. Terus kita pindahin ini deh ke bawah sini. Wah, tetap ya bawahnya. Nah, ini ya. Aduh, ini yang susah nih. Oke, kita grup lagi lah semuanya. Terus kita jadiin ini. Nggak usah nih, bentar, kita hapus-hapusin yang nggak perlu. Ini murnya nggak usah. By the way, ini kok belum dijadiin grup ya? Ini kita delete-deletein yang udah aku pakai, garis bantu segala macem kita rubah. Tapi temboknya mana tadi ya? Temboknya gue hide ya, unhide. Oh, itu ada temboknya. Kita atas dulu. Nah, itu. Oke, kira-kira begitulah kura-kura. Masih ada garis bantunya nih. Garis bantu apa ini? Oh, oke. Kita save di 2005 aja deh, save as 2005 plus. Nope. Kita save-nya nggak di situ sih. Jokon, Raisa, lamp, save. Oke, udah gitu kita kirim aja langsung ke emailnya. Emailnya, oops, sorry, rahasia ya emailnya. Kita kirim dari lampu, lampu. Oke. Yo, kok kesini? Kita belum kirim. Lu pencet reply. Sebentar lagi, kita selesai kirim. Oke, terkirim. Terus kita kabarin. Nah, dikirim lampunya.
Oke, untuk sekarang begitu dulu. Kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan kirim di komentar bawah atau gimana-gimana lah. Yang butuh catnya juga bilang aja, nanti kita kirimin atau gue bikinin link ntar kalau berminat. Terima kasih, bye-bye.